juga Lemon Grab. Nah, ini adalah titik ketujuh, luar biasa sekali masyarakat Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman hari ini. Mulai dari awal hari ada disambut sama jaranan, kemudian ada reok kendang, ada senam, dan hari ini memang benar-benar luar biasa. Kampungnya sudah bersih, semuanya berkat Wipol. Dan dari Wipol dan Radio Perkasa, saya sampaikan terima kasih yang besar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan sore hari ini. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini, dan kegiatan-kegiatan berikutnya akan membuat desa kami semakin bersih dan semakin sadar tentang kebersihan. Mudah-mudahan kegiatan ini juga membawa berkah, membawa kebiasaan terhadap warga masyarakat tentang kebersihan, karena kami sadar kesehatan adalah berawal dari kebersihan.